Assalamualaikum, sahabat Divanada. Nah, saya di sini punya ini adalah Coco Drink ya. Ini minuman yang lagi hits anak muda sekarang. Sekarang saya mau berbagi resep untuk membuat Coco Drink ini. Langsung aja kita eksekusi. Langkah yang pertama, saya akan membuat coklatnya. Bahannya saya pakai 2 drink beng-beng, agar-agar coklat. Ini gula 4 sendok makan sama 600 ml air. Ayo langsung aja kita masak. Masukkan airnya. Kita masukkan gulanya. Garamnya. Sama 2 drink beng-beng. Sama kita aduk ya, kita aduk sampai mendidih, pakai api sedang saja, diaduk sampai rata biar nggak bergerindil. Sebenarnya ini udah coklat banget ya, cuma kalau ingin yang lebih pekat lagi bisa ditambahkan pasta coklat. Ini barusan saya kasih pasta coklat ya, biar warnanya lebih bagus. Nah ini udah mendidih ya, coklat kita udah mendidih, mau saya matikan kompornya. Langsung aja kita tuangin ke cetakan. Boleh menunggu agak dingin ya, tapi ini udah agak dingin. Langsung aja saya tuangin ke cetakan. Sama menunggu coklatnya beku, saya mau bikin susu buahnya. Untuk susunya, saya sudah siapkan air, dan susunya 1 kaleng, gula, sama beberapa pasta makanan. Ini saya punya rasa anggur, melon, sama stroberi. Langsung aja kita buat. Ini boleh langsung kita nyalakan kompornya ya. Kita tunggu sampai mendidih ya. Nah ini udah mateng ya, saya matikan kompornya. Selanjutnya susunya akan saya bagi menjadi 3. Dan ini akan saya kasih pasta dengan rasa yang berbeda-beda. Ini saya kasih stroberi, anggur, dan melon. Dan ini akan saya tunggu sampai dingin ya, sebelum dimasukkan ke botol. Nah ini coklatnya ya, jelly coklatnya tadi sudah beku, mau saya potong kecil-kecil dulu. Nah ini mau saya potong kecil-kecil dulu ya. Kita potong semuanya seperti ini sampai habis ya. Nah ini udah selesai saya potong semua ya. Mau saya masukkan ke dalam botol ini sebelum nanti diisi susu. Kita kasih kira-kira segini ya. Kita kasih kira-kira segini semua. Ini udah selesai kita isi ke botol semua ya coklatnya. Akan kita isi susunya. Nah ini nanti akan naik ya coklatnya. Tutup pakai segel, ini masih segel ya, nanti jadi tutupnya segel. Kita isi semua sampai habis ya.
Alhamdulillah, coklat susunya sudah jadi. Ini bagus sekali ya buat ide jualan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.